yang bikin penasaran Mas Stefan adalah sukun. Nah, buah sukun ini. Hah? Kudu, aku wong Jawa manukan kene. Dua. Assalamualaikum, welcome back to Cerita Rispi. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana keadaan kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat selalu ya teman-temanku. Nah teman-teman, hari ini hari libur, hari Sabtu ya sekarang. Dan sekarang ini waktunya aku sama Mas Stefan mengunjungi orang tua kita ya teman-teman ya. Tapi sebelum ke rumah orang tua, kita mau mampir dulu ke pasar. Kita mau beli kayak apa ya, buah-buahan gitu loh untuk dibawa ke sana. Oke teman-teman, jangan kemana-mana ya, ikutin terus vlog kita hari ini. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai di pasarnya, dan ini namanya adalah Pasar Balong Sari ya teman-teman ya. Sekarang aku mau cari ini yang jual buah-buahan dulu ya. Nah ini suasana pasarnya ya teman-teman ya, ini agak rame soalnya sekarang kan hari Sabtu. Ini ada orang jualan jajanan basah. Nah ini ada orang jual bunga. Terus ini jajanan basah. Nah ini ada orang jual buahnya. Sepertinya sebelah sini. Nah ini orang jual bunga. Apa mbak? Manggis ya, Mendi. Bu, niki pinten manggis sekilo? 12. 12. Ini beli sekilo-sekilo, Pak. 2 kilo tapi dipisah sekilo-sekilo. Ini manggisnya bagus-bagus, teman-teman ya. Ini aku pilih dulu yang agak empuk. Manggisnya bagus-bagus. Hah? Kudu, aku wong Jawa manukan kene. Oh, gak ono, Pak. Wis genep nol, swidak ngono, Pak. Jadi sosok petang kulo. Oh ya, heeh. Ya, suan ya, Pak ya. Iwa. Tak boleh buah-buahan, Pak. Ya, Pak ya, suan ya. Ayo. Finish. Do you want? Ya, what? Dua. Ya, heeh. How much is it? 8000. 8000. Ini kita mampir beli brownies dulu ya teman-teman ya. Ini Stefan kepingin brownies soalnya dari kemarin. Oh ini dah. Terima kasih. Ini dah. Ini dah. Nah ini kita sudah selesai beli buahnya ya teman-teman ya. Tadi aku beli manggis karena orang tuaku tuh suka manggis. Terus beli sekilo-sekilo untuk mama dan ibuku. Terus beli buah pir juga kayak gitu. Terus Mas Stefan juga beli sekalian manggis ya teman-teman ya. Ini kita mau ke rumah orang tua langsung. Oh sebentar, ini ada sayur teman-teman ya. Bu, ini sukun ta? Iya, sukun. Manis lagi. Iya, manis. Piro iki ngene iki? 8000-an kali. Ini ada daun katas, teman-teman. Pintenan iki? 5000. Kene setunggal. Eh. Terus iki bonge sak mene piro? 10000. Ya wis iku bong. Iki enak ya. Terus sukune? Iya, iku sukune wis. Oh iya. 10 sampai 8 sampai 5 piro? Piro? Piro Pak E? 10, 5, 8, 8. 23. Iya. Kupur. 23 ya Bu? Iya. Iya, makasih ya Pak E. Kek
sakit apa, Bu? Apa? Coba pahit. Pahit-pahit aja. Oh, pahit lah. Kacang iki. Kacang. Iki sakmene wis cukup. Kurang ya? Sak jane sampean. Hah? Kurang. Enggak wis sakmene. Ya wis. Ah, ya, Bu ya. Ya, ya, makasih. Terima kasih. Enggak. Nah, teman-teman, ini tadi aku beli rebung, terus bunga pepaya, terus ada sukun juga, soalnya Mas Stefan penasaran sama sukun. Oke, ayo kita pergi ke rumah orang tua dulu. Nah, ini kita ke rumahnya, jalan kaki ya teman-teman, dari pasar ke rumah. Soalnya Mas Stefan juga ingin tahu area kampung tempat aku tinggal, jadi dia lebih prefer, lebih suka jalan kaki ya teman-teman. Lagian juga nggak seberapa jauh dari apa, dari rumah orang tuaku ya. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai di rumah orang tuaku ya, di rumah mamaku. Assalamualaikum. Ya nih teh pucuk. Terima kasih. Thank you. Manggis si mama. Manggis si ibu. Ini sayang manggis. Good. Ini buah pirnya. Ini ke rumah ibuku dulu teman-teman ya. Assalamualaikum. Hello, how are you? Manggis dan pir. Pir. How do you say pir? Pir. Pir. Manggis, Bu. Pasar. Pasar Balong. Ya. Baik saja. All good. Sehat ya, Bu ya. Good. Good. Glad to hear that. Senang jarene yang rumah apa sampean lek sampean sehat. Nah, ini sekarang waktunya kita ngadem, teman-teman ya. Soalnya hawanya panas sekali. Ini depan kita ini kipas sekarang. Panas banget ya, sayang ya. Ya. Soalnya kebiasaan di apartemen ada AC, teman-teman. Di sini kan di rumahku nggak ada AC ya, jadi panas banget. Ini tadi aku beli bunga pisang. Ini nanti aku mau masak untuk Mas Stefan. Kok bunga pisang? Salah, bunga pepaya. Pepaya. Bunga pepaya ini. Ini rasanya pahit juga. Terus manggis. Tadi sebagian untuk orang tua, terus ini untuk Mas Stefan manggisnya. Terus ini teman-teman, aku beli juga rebung ya, rebung. Ini baru pertama kalinya aku beli rebung masih dalam bentuk seperti ini, masih dalam bentuk tunas ya, kayak gini ya. Soalnya biasanya aku kalau beli rebung itu sudah dipotong-potong. Ini aku mau masak ini nanti ya. Nggak tahu ini rebung apa gitu ya. Ini aku mau masak. Terus teman-teman, sekarang yang bikin penasaran Mas Stefan adalah sukun. Nah, buah sukun ini sudah direbus ya. Ini Mas Stefan penasaran makan buah sukun ini. Pertama kali. Direbus kayak gini ya. Oke, langsung aja. Ini aku irisin untuk Mas Stefan. Ini mamaku juga sepertinya suka. Jadi ini aku mau kupas dulu. Gini. Ini sukunnya bagus banget, imut-imut kecil kayak gini biasanya. Dan ini lonjong ya, biasanya ada yang sukun itu bentuknya tuh bulat. Moga aja ini manis. Tuh kayak gini teman-teman. Buahnya kuning. Mirip besar kentang. It's like a big potato. Ah, kentang. Kentang. Iya, bukan kantong, sayang. Kentang. Kentang, ya. Mirip kentang, ya. Warnanya juga kuning. Potato. Iya, tapi ini teksturnya beda sama kentang. Ya, katanya Mas Stefan mirip kentang. Kantong. Oke, ini udah cukup kayaknya.
Ini aku irisin untuk Mas Stefan. Nah, ini. Nah, sukun itu teksturnya seperti ini, teman-teman ya. Tuh. Ini sen. Ininya jangan dimakan ya. Ini tengah, sebentar. Ini. That's not to eat. Ini yang tengah-tengah ini nggak dimakan. Looks like a hair, like a rambut. Ini teksturnya tuh kayak apa ya? Kayak lengket-lengket gitu loh ya. Kayak buah nangka. Udah dimakan yang. Does it has more hair than I have? Nambah. Ini don't eat in the middle ya, just okay. Eat the middle. Why not? Why not? I don't know, just not eat. Gimana rasanya? Manis nggak? Ya, yeah, ambil. Yeah. Seperti apa rasanya? I don't know. Nah, coba. Coba banyak makannya. Kurang manis rasanya. Oh, mirip sweet potato, ubi, a bit, sedikit. Oh, mirip katanya Mas Stefan, mirip ini teman-teman, mirip apa sih namanya tuh? Ketela rambat katanya. Ya, yeah, sweet potato. Yeah. Mirip ketela rambat. Yeah. Because it had this is you can eat this, it's okay. I can eat this? Because I was thinking this tastes similar to something, but I wasn't sure what kind of. Mirip, it's like sweet potato, yeah. Mirip ini ketela rambat. Ubi rambat. Not my favorite. Mas Stefan nggak terlalu suka teman-teman. Sukaan keripiknya ya sayangnya, keripik. Ya, yeah, keripik better than this. Ya, Mas Stefan lebih suka keripiknya. Jadi ini aku mau kasihkan ke mamaku aja sama ibuku. Ini padahal ini loh lumayan enak kalau menurutku ya, tapi Mas Stefan nggak terlalu suka sama sukun. Sudah selesai makan nah, ubi. Kurang suka ya. Mas Stefan nggak terlalu suka teman-teman. Nggak dihabisin. Minum-minum sayang, mana minumnya? Minum. So hard to swallow. Ini tuh nggak terlalu manis teman-teman. Soalnya biasanya tuh ada yang manis. This is not that sweet honey because usually it can be sweet more than this. Yeah. It can taste better than this. Jadi ini kayaknya belum ripe, belum matang, belum terlalu matang sukunnya kayak gitu ya. Oh, it's more ripe. Kalau kalau ini matang atau ripe itu lebih manis, more sweet. Do you like it? Mm-mm. You can eat it all. You can eat all of it. Mau kasih ke mama sama ibu aja. Kasihkan mama sama ibu. Do they also like it? Mereka suka. How many Indonesians do like this? What? How many Indonesians like this? Mami? Like nggak tahu kalian pernah nggak teman-teman makan seperti ini ya? Kalau di daerahku sini di Surabaya ya, orang suka makan ini. Biasanya direbus atau digoreng, fried. Biasanya ada orang yang suka digoreng. People some like to be fried. I mean, like when it's fried. And also some people like when it's boiled. Jadi ada beberapa orang yang di sini tuh suka kalau yang digoreng atau direbus. Yeah. Tergantung, depends on the people. Atau keripik. Dikeripik, dibikin keripik. Jika goreng, be mirip like French fries. Ya, yeah, digoreng kasih flour, dikasih tepung, flour and the fry. Mirip pisang goreng. Mirip pisang goreng. Ya. Yeah, yeah.
enak. Ini sayangnya, ini enak sih teman-teman ya, sayangnya tapi kurang manis kalau menurutku ya. Kalau ini masih muda, biasanya dibikin lodeh ya teman-teman ya. Iya enggak sih ya? Dibikin lodeh? Enggak ya kayaknya ya, kalau masih muda ya. Keluih namanya yang itu, bukan ini kayaknya. Mau pisang? Enggak. Ini kerupuk sayang. Kerupuk. Kerupuk dan... Ini kerupuk juga. Kerupuknya mana? Kerupuk, kerupuk. Look what I found here. This is so good. Ini kentang goreng. Coba kentang goreng. Mbak Rini tadi buat. Ya, better than sukun. 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 Mas Stefan pilihan apa? Kentang goreng. Enak. This is my favorite potato, not this one. Ini. Enak ya? Oke teman-teman, ini aku mau kasihkan aja ke mamaku sama ibuku. Soalnya mereka lebih suka kayak gini, sukun yang direbus kayak gini. Mereka suka banget ini ya. Mas Stefan soalnya nggak suka, jadi nggak aku bawa ke apartemen. Nah teman-teman, ini kita sudah mau pulang ke apartemen lagi ya. Ini kita mau pamit dulu sama mama sama ibuku dulu ya. Soalnya ini udah hampir jam 12, waktunya makan siang juga ya. Mak balik dulu ya. Take care. Assalamualaikum. Ini kita mau pamit dulu ke ibuku ya teman-teman ya. Ini ternyata ibuku ini teman-teman ya sedang mandi. Tapi aku sudah pamit sama ibuku, katanya ya nggak apa-apa langsung pulang aja, soalnya kalau mandi agak lama. Oke teman-teman, ayo kita balik dulu ke apartemen ya. Ayo ibu showering honey. Shower. Okay. Jadi ini kita langsung balik dulu ke apartemen ya teman-teman ya. Tutup. Ini pagarnya tutup. Ini kita harus jalan dulu ke depan gang ya teman-teman ya, soalnya gangku itu sempit, mobil nggak bisa masuk ya teman-teman ya. Jadi kita harus jalan ke depan dulu, ke depan gang maksudnya, biar enak nanti mobilnya jemput kita. Nah ini kita sudah sampai di depan gang, di depan gapura.